Siapapun yang berani mencoba untuk menyerang Hastinapura, maka aku tetap membunuhnya di sini. Kau memang benar, Bisma yang agung. Bukan keahlianmu yang ditampilkan dalam pertempuran ini, tapi justru kelemahanmu lah yang kau tunjukkan. Jika kau memang mampu melakukannya, bukannya dengan mengambil nyawa dari ahli waris dan keturunanmu, kau harusnya bisa tentukan keputusan itu sendiri. Aku sudah terikat oleh kewajibanku, Basudewa. Kewajiban memberikan kebebasan. Kewajiban yang kemudian mengikatmu bisa dipastikan, itu bukan kewajibanmu, tetapi adalah sebuah jerat, sebuah belenggu. Jangan pernah meragukan kewajibanku, Basudewa. Di semua kehidupanku, tidak sedetik pun aku berlaku tidak adil. Untuk memenuhi janji yang pernah aku buat untuk ayahku dulu, aku hanya melakukan yang perlu dilakukan. Hanya demi kewajibanmu saja, kau mau menjerumuskan seluruh dunia ke dalam bahaya. Aku tidak menganggap ini karakter yang kuat. Karakter yang kuat harusnya berjuang demi semua manusia, di setiap saat di dalam hidupnya. Karaktermu itu telah ternoda. Bahkan pula kewajibanmu. Basudewa! Kau sudah melewati batas yang kau punya. Aku sangat menghormatimu, Basudewa. Tapi kau tidak punya hak untuk menyebut kewajiban seseorang bahwa itu sudah ternoda. Kewajiban adalah kebenaran. Oleh karenanya, tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkanku sekarang. Tidak seorang pun. Aku bisa mengalahkanmu. Aku bisa mengalahkanmu di setiap saat, Bisma yang agung. Jangan pernah kau mencoba untuk menyulut kemarahanku. Tidak ada logam yang tidak meleleh dalam api. Dan tidak ada sumpah, tidak ada kutukan ataupun berkat yang tidak bisa aku langgar. Kau telah menjadi penghalang untuk kesejahteraan seluruh manusia dan takdirnya. Jika kau tidak meletakkan senjatamu sekarang, aku pasti akan membunuhmu, Bisma! Aku bahkan tidak membutuhkan senjata apapun untuk bisa membunuhmu. Aku bahkan bisa membunuhmu dengan roda dari kereta ini. Kenapa tidak satupun anak panah bisa mengenaimu, Basudewa? Aku bukan Basudewa Krishna. Aku sekarang bukan Yadava. Aku bahkan bukan manusia. Aku adalah dewa yang paling utama, Bisma. Aku adalah kebenaran, pengetahuan, dan keadilan. Kau bertempur hanya dengan atas izinku. Kau hidup hanya dengan persetujuanku. Dan dengan persetujuanku, kau mendapatkan kematianmu. Tolong maafkan aku, Basudewa. Aku tidak menyadari dengan wujudmu yang sebenarnya. Kau memang mampu untuk membunuhku. Tapi untuk bisa membunuhku, kau sampai bersedia untuk melanggar sumpahmu itu. Aku pasti sudah membuat kesalahan yang sangat besar.
apa kesalahanku itu, Basudewa? Katakanlah. Kesalahanmu adalah ketidaktahuanmu, Bisma. Kau tidak pernah mencoba untuk bisa memahami bentuk sejati dari keadilan. Bahkan sampai pada kasih sayang yang ada di seluruh dunia. Sampai keadilan di masyarakat yang saat ini belum lengkap. Tapi kau hanya berpikir tentang keluargamu saja selama ini. Kau tidak pernah berpikir tentang seluruh manusia. Karena itu bahkan pengorbananmu pun adalah bentuk dari keegoisanmu. Aku meninggalkan tahtaku menjadi raja demi janjiku pada ayahku. Aku bersumpah seumur hidup untuk membujang. Tidak ada motivasi keegoisan di sini. Sumpah untuk terus membujang dan meninggalkan tahta menjadi raja memang perbuatan yang besar. Tapi kenapa kau tidak memberikan tanggung jawabmu kepada masyarakat, Bisma yang agung? Demi menghindari konflik antar bangsa dan menghindarkan perang di Hastinapura demi tahta, dan demi melindungi dinasti Kuru dari kesedihan, maka aku terpaksa mengambil sumpah ini, Basudewa. Lihatlah di sekelilingmu sekarang, Bisma yang agung. Apa yang terjadi di sini? Sumpah yang telah kau ambil tidak bisa menghindarkan malapetaka ini. Renungkanlah itu, Bisma yang agung. Kau menganggap sumpahmu sebagai kewajiban. Jika memang seperti itu tugasmu, lalu kenapa perang besar ini bisa terjadi? Pada kenyataannya, keadilan bukanlah pikiran yang sederhana. Bukan juga sebuah tradisi saja. Keadilan adalah nama dari kehidupan. Dan kehidupan pun berubah terus-menerus. Perubahan adalah karakter dalam kehidupan. Dan manusia pun harus bisa menerima perubahan itu sendiri. Kau juga harus menerima perubahannya, Bisma yang agung. Tapi aku sudah bertindak hanya di setiap langkah dari kehidupan yang ada di sekitarku, Basudewa. Tidak, Bisma yang agung. Dalam kelahiranmu, demi menjaga dirimu dari dampak akan perbuatan, kau belum benar-benar terlibat dalam tindakan yang penting. Arti dari tindakan mengambil keputusan dan dapat menerima akibat dari perbuatan seseorang. Tapi ketika kau mengambil keputusan, Bisma yang agung, apakah penobatan Raja Pandu adalah hasil dari keputusanmu? Orang yang buta sejak lahir tidak layak untuk menjadi raja. Karena itu aku anjurkan agar Pandu yang dinobatkan sebagai raja. Apakah menikahkan Raja Destrarastra dan Ratu Gandari adalah keputusanmu? Pada hari baik Aksai Tritian, Pangeran Destrarastra harus menikah dengan Gandari Putri dari Kerajaan Gandara. Kenapa tidak berusaha menghentikan Raja Destrarastra dari melakukan ketidakbenaran, Bisma yang agung? Pangeran Duryudana telah diserang oleh orang-orang ini, dan Anda harus menghukumnya, Yang Mulia. Hukum pancung mereka semua! Itu terlalu mengerikan. Laksanakan perintahku! Keputusan permainan dadu dan tidak menghentikan penghinaan terhadap Drupadi di sana. Bisma yang agung, kejayaanmu bergema di seluruh wilayah Arya dan kau putra dari Dewi Gangga. Meskipun kau menyaksikan kebejatan ini, bagaimana kau bisa tetap diam seperti ini? Keputusan untuk mengobarkan perang ini untuk menegakkan kebenaran di wilayah Arya kembali harus dengan berperang. Demi menghentikan ketidakbenaran ini tidak hanya didasarkan kemampuan dan kekuatan saja. Tapi kau tidak bisa membuat keputusanmu, Bisma yang agung. Kau tetap terikat pada sumpah dan juga janjimu. Aku akan hidup sebagai abdi kebenaran yang menjalankan semua kewajiban. Dan kau sengaja menjauhkan diri dari tanggung jawab untuk membuat sebuah keputusan. Apakah mengambil keputusan itu tidak menimbulkan ikatan baru, Basudewa? Untuk membebaskan dirimu dari segala ikatan, kau harus mengerti prinsip kerja tanpa pamrih. Barulah hidupmu akan dipenuhi dengan kebenaran. Untuk membebaskan dirimu dari ikatan, kenapa kau meninggalkan semuanya? Kau harusnya menciptakan hasil perbuatanmu.
bukannya mengancam seseorang yang menjadi kewajibanmu agar dapat membenarkan tindakanmu untuk bisa melaksanakannya. Itu akan menghindarkanmu dari ikatan sumpah yang kau buat. Apakah kau tahu yang terdapat di masa depan? Keadaan selalu bisa berubah, Bhisma yang agung. Waktu memang sudah berubah. Tetapi kau tetap saja tidak mau melanggar sumpahmu. Maka kau pun tidak menerima perubahan. Sebagai hasil dari semua itu, perang inilah yang kemudian berkobar. Lalu, apakah sumpah tidak ada nilainya? Memang tidak. Sumpah yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat itulah yang bernilai. Tapi bagaimanapun, saat sumpah dan keputusan dari seseorang akan berdampak negatif bagi masyarakat, maka saat itu juga akan menjadi keharusan untuk melanggar sumpah tersebut, Bhisma yang agung. Jika bertempur di pihak Pandawa adalah keputusan yang tidak bisa kau lakukan pada hari ini, maka paling tidak letakkanlah senjatamu itu dan terimalah kematianmu di sini. Aku menerimanya, Basudewa. Kalau aku sudah memperoleh pengetahuan yang diberikan olehmu ini dari sebelumnya, maka banyak kejahatan bisa dihindari. Tapi jika tidak dalam kehidupan, setidaknya dalam kematian pengetahuan yang kau berikan akan sangat berguna untukku. Mati di tanganmu sendiri akan menjadi kehormatan terbesar untukku. Akhirilah hidupku. Aku sudah siap. Sesuai permohonanmu, Bhisma yang agung.